Di Jember, Ibu Dr. Faida MLR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul di rumah keluarga RW 08. Baru kali ini Ibu Bupati rawuh dan bertatap muka langsung dengan panjenengan sedanten silaturahmi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haida. Bangga dan bersyukur banget karena di lingkungan RW ini masih perlu banyak sekali Bu yang perlu dibenahi karena keterbatasan kami untuk pengelolaan tata pemerintahan yang paling bawah Ibu. Karena di sini kami, saya baru 8 bulan menjabat ketua RW. Datang dan duduk bertatap muka dengan warga sekalian, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan nantinya. Apa ada unek-unek dari warga atau permintaan sesuatu yang mungkin semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan yang untuk kedepannya. Amin. Corona ini dapat bersosialisasi lebih baik biar kita semua yang di sini ini aman. Saya bilang iya, saya sanggupi, nunggu ada waktu yang nggak ada jadwal lain jadi bisa dipakai untuk jadwal silaturahim ke sini. Tadi saya udah ke sini, saya pamit dulu soalnya rumahnya ibu saya dekat sini. Sambil maripan bisa nengok ibu saya terus ke sini lagi. Saya jarang bisa lewat sini. Mampir ke rumah ibu juga sebentar. Jadi alhamdulillah kalau malam ini bisa ketemu ibu-ibu semua di sini. Saya sebagai ketua gugus tugas, terima kasih. Ini yang ngundang berusaha mengikuti protokol COVID. Semua sudah pakai masker. Walaupun kita lihat ada yang maskernya baru, baru dibagi sama Pak RW. Ini tandanya ada kesadaran. Karena untuk selamat dari COVID-19 langkahnya cuma 3. Apa itu? Pakai, jaga, cuci. Pinter kalau ini apa semua. Tapi saya lihat dulu dipakai apa enggak maskernya. Kalau ke pasar pakai? Kalau ke warung sebelah rumah? Padahal ini ada Impres nomor 6 tahun 2020. Instruksinya Presiden itu jelas, seluruh warga negara wajib menggunakan masker kalau keluar rumah atau sedang berkumpul dengan yang lain. Kalau pengajian pakai masker enggak? Enggak. Jadi kalau semua pakai masker tuh bisa menjaga satu sama lain. Kalau semua los-losan enggak pakai masker enggak bisa stop-stop. Di Jember ini udah lebih dari 600, saya lupa hari ini berapa dari datanya, 670 yang positif COVID-19. Yang meninggal sudah 47 orang yang positif. Bayangkan, ada puluhan yang masih dirawat di rumah sakit. Kita ingin nih yang dirawat segera sembuh dan jangan ada yang positif-positif baru lagi. Bagaimana caranya? Ikhtiar lahir ya, cuma 3, cuci tangan, pakai masker, jaga. Ada yang keliru Pak Bram, cuci masker. Masker mesti dicuci tiap hari. Jangan punya masker satu yang paling disenangi warnanya tiap hari tidak dicuci-cuci. Masker kain harus dicuci tiap hari.
Ya paling enggak kalau baju itu pagi ganti, sore ganti, ya maskernya ganti. Jangan maskernya enggak ganti-ganti. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtiar batiniannya tetap bersolawat dan berdoa. Mohon kepada Allah agar kita semua dalam lindungan dan COVID-19 segera diangkat.